Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama vlog kami. Seperti biasa, bagi siapa saja yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Pada video kali ini, kita akan memperkenalkan sekaligus mereview barang koleksi jualan kita, yaitu Toyota Hardtop tahun 81, mesin bensin masih asli, 4200 cc, surat-surat lengkap hidup, kondisi istimewa. Ini dia penampakannya. Mobil masih sangat bagus dan terawat. Tidak bekas tambang atau proyek mobil rawatan pribadi. Pertama, kita lihat dari bodinya terlebih dahulu. Tulang-tulang, engsel-engsel masih aman, tidak ada yang kropos. Talang air masih ori. Biasanya hardtop tuh sering ada beberapa talang airnya yang sudah kropos, tapi ini masih aman. Keseluruhan aman. Ini dia talang air. Biasanya banyak yang kropos di sini. Kelengkapan lengkap, dari kantowing sampai injekan-injekan semua masih ada. Bodi masih mulus, tidak ada penyok apalagi kropos. Pintu-pintu masih lempeng. Bodi masih lumayan kaleng. Talang air sebelah kiri pun masih sangat terawat. Tidak ada bekas elasan apalagi kelopos. Spionnya yang asli. Sebelah kirinya maaf agak sempit tempatnya, tapi dijamin tidak mengecewakan. Udah terpasang lampu tembak, grill udah dicat chrome, jadi penampilan lebih gagah. Ban 55-nya masih bagus, dan ini kita pakai ukuran 31, udah terpasang prelock, udah terpasang cakram. Pokoknya mobil komplit, dari mulai prelock, cakram, power steering, AC, audio sudah komplit. Mari kita lihat interiornya, dan mobil ini sudah terpasang central lock. Tulang-tulang pintu masih sangat aman. Interiornya masih sangat bersih. Setir masih asli yang kepiting. Dashboard masih sangat aman. Kilometer masih nyala semua.
Sudah terpasang audio AC. Dan ini hardtop sudah 5 speed. Kita pasang yang pakai yang 5 speed. Kalau aslinya kan masih 4 speed, 3 maju sama 1 mundur. Kalau ini udah diganti sama yang 4 maju, 5 mundur. Jadi lebih sangat bertenaga, sangat bertenaga. Plafon masih orinya hardtop. Plafon ori hardtop. Talang air di dalam masih aman. Biasanya seperti biasa kelemahan hardtop tuh di talang airnya. Ini masih sangat aman. Joknya masih madep kiri kanan. Ini jok walaupun bukan orinya hardtop tapi masih sangat rapi, tidak ada yang sobek. Jadi masih nyaman. Mari kita coba hidupkan mesinnya. Ini berbeda dengan BJ40 yang di video sebelumnya kita posting. Kalau yang BJ40 yang diesel tuh sebelum ngidupin harus dipanasin terlebih dahulu. Kalau bensin langsung start juga nggak apa-apa. Mesin masih sangat tokcer. Audio hidup. Dan mari kita coba hidupkan AC-nya. Dan AC masih sangat dingin. AC masih dingin. Jadi ini mobil tidak banyak PR. Kelengkapan udah lengkap semua. AC dingin. 4x4-nya dijamin masih aktif. Perseneleng masih normal. Yang 5 speed. Kalau bensin jauh berbeda sama yang diesel. Kalau bensin sangat halus. Kalau diesel zaman dulu memang mesinnya agak berisik, tapi itu ciri khasnya dia. Speaker. Dan ini dia ruangan mesinnya. Kita lihat kap motor terlebih dahulu. Masih lempeng. Titik-titik bawaan pabriknya pun masih ada. Udah pakai booster, kopling, power steering. Mesin masih sangat halus, tidak pincang. Tulang-tulang aman. Coba gas-gas biar juragan-juragan lebih puas mendengar suara mesin hardtop bensin yang khas ini. Mesin masih sangat halus. Berbeda dengan mengecek mesin diesel. Kalau mesin diesel seperti di video sebelumnya, kalau lihat mesinnya cukup dari tutup klepnya kita buka terlebih dahulu. Apabila keluar oli apa asap yang muncrat, maka udah dipastikan mobil itu harus diservis mesinnya. Kalau mesin bensin tidak harus tutup klep dibuka, tapi lihat aja dari knalpotnya. Kalau dari knalpot masih keluar air, keluar embun seperti ini, udah dipastikan mesinnya masih normal. Di bawah masih ada air. Tetesan dari knalpot berarti mesinnya masih sangat normal. Oke, bagi juragan-juragan yang minat, Toyota hardtop tahun 81, mesin masih asli bensin FJ40, surat-surat lengkap hidup, kelengkapan mobil dari mulai free lock, cakram, AC, power steering, audio udah lengkap semua. Dan mobil kondisi sangat istimewa. Kita buka harga Rp195 juta. Rp195 juta. Dan posisi showroom kami
ada di Jalan Tanah Merdeka 2 nomor 54 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih.